kita dalam channel saya, Juana Jelmi Channel. Okay, menu saya hari ini kacau pula ayam tua. Menu saya hari ini saya nak masak resepi sambal daging cili api. Okay, bahan untuk saya ataupun gunakan untuk masak daging cili api, saya ada cili hijau dengan merah yang sudah saya ketuk, daun bawang, kacang panjang, bawang Holland, daging sapi sudah saya bersih dari iris ataupun kita sudah potong, dipotong kecil, sos kimbal, sos cili ya, sos tiram, kicap lemak, minyak masak, garam, ajinomoto dan ni gula. Dan ni bahan untuk saya tumbuk alus, saya ada setengah inci halia, bawang putih saya gunakan 6 ulas, bawang merah 2 biji dan cili pada merah 2 biji. Okey. Sebelum saya mula masak, saya nak tumbuk dulu bahan ni, okey. Alright. Okay, kita hidupkan api. Kita mula masak. Kita panaskan kuali. Tunggu kuali panas sekejap ya. Lalu kita masukkan minyak masak. Okay, minyak sudah panas. Kita masukkan air minyak sudah panas. Kuali sudah panas. Masukkan minyak. Okay, tunggu minyak panas sekejap. Lalu kita tumis bawang. Masukkan bawang yang telah kita tumbuk tadi sekali dengan cili api ya, cili padi. Tumis sekejap sampai naik bau. Okay, seterusnya saya masukkan daging. Saya masukkan air ya. Saya masak dagingnya terlebih dahulu. Kita biarkan. Okay, nampaknya kita punya kuah tadi sudah agak pekat. Sekarang saya nak masukkan sos tiram. Mana dia, mana dia? Sos tiram, sos cili. Dan juga kicap lemak. Kacau. Seterusnya saya masukkan kacang ya, kacang panjang ni. Sekali dengan cili. Cili hijau dan cili merah yang tadi. Ini nama dia daging cili api. Tuh. Tunggu sekejap. Okay. Saya masukkan bawang Holland. Masukkan ajinomoto. Masukkan ajinomoto. Masukkan garam. Dan kita akan daun sekejap. Nanti kita masak ni sampai dia
punya kuah tu betul-betul pekat ataupun lekat macam tu, kita akan mendapatkan hasil yang kita nak ya. Okay, seterusnya saya masukkan gula, gula pasir ya. Kita masukkan dalam 4 sudu makan kecil ni, bukan sudu makan, sudu kecil ni. Okay. Kita akan tunggu sampai masak. Oke, okay, nampaknya semua punya daging sapi sambal api sudah siap. Tengok dia punya itu kuah tadi sudah betul-betul pekat ya. Kita nak yang macam ni. Kalau makan dengan nasi putih lagi selera ya. Kita nak padamkan api dan saya akan masukkan dalam mangkuk ini. Okey, sedia untuk dihidang. Resepi daging sambal api kita sudah siap. Dan saya akan taburkan daun bawang ya. Oke, sudah siap. Oke, inilah dia hasilnya tadi. Tengok, sedap kan? Kalau dimakan dengan nasi panas, tambah selera kita ya. Oke, semua sampai di sini saja. Sampai kita berjumpa lagi ya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe channel Joanna Jeremy. Oke, bye-bye.